kemudian pejabat provinsi, lembaga, instansi, vertikal, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kalangan perbankan, perguruan tinggi, semua komunitas, alhamdulillah berjalan aman dengan atraksi terjun payung dan bypass dari Angkatan Udara Lanut Supadio. Kita berharap Pontianak yang bersinar, harmonis dan tangguh ini menjadi semangat untuk kita semua membangun Kota Pontianak. Pak, ini kan tahun terakhir Bapak nih, Pak. Nah, ya. Ada yang belum tercapai belum sih, Pak? Kalau target-target sesuai RPJM, ini semuanya sudah tercapai, bahkan lebih target ya. Cuman masih ada yang memang masih belum tuntas, karena kan capaian itu tidak bisa 100%. Ada yang 80%, 90%, 95%. Tapi intinya semuanya sudah tercapai. Sudah visi-visi, janji-janji juga dipenuhi. Tinggal penyempurnaan. Pak, yang sudah tuntas apa aja, Pak? Salah satunya misalnya pembangunan rumah sakit, waterfront, terus jalan mantap, jadi jalan mantap. Dan selanjutnya kita agak menunggu pelayanan publik dan kecepatan aplikasi kapal satu. Pak, seandainya Bapak terpilih di tahun kedua ini apa aja nih, Pak, rencana? Oh, banyak program, terutama untuk pemberdayaan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Jadi lebih ke arah masyarakat berdaya, ekonomi tumbuh, kebahagiaan meningkat, dan pasti sejahtera. Artinya visi selanjutnya ya, Pak? Betul. Bidang kesehatan dan pendidikan. Prioritas. Saya bersama Pak Bahasan, Wakil Wali Kota Pontianak, dan jajaran pemerintah kota, anggota ketua dan wakil, serta anggota DPRD, jajaran ASN pemerintah Kota Pontianak, mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan wartawan, terutama Sonora, yang selama ini sudah mensupport dan bekerja sama dalam memberikan informasi ataupun masukan kepada masyarakat Kota Pontianak khususnya, dan para pendengar dimanapun berada. Ulang tahun Kota Pontianak yang ke-252 ini memang khusus, kita teksnya bersinar. Itu adalah dari Kota Pontianak yang selalu disinari matahari, dilewati garis satu siwa. Dan ada makna bersih, sehat, indah, aman, ramah. Bersinar, harmonis ya, karena memang kita dengan berbagai macam suku dan agama di Kota Pontianak kita jaga harmonisasi masyarakat Kota Pontianak. Terus tangguh terhadap menghadapi segala macam bencana alam maupun bencana lainnya. Nah, mudah-mudahan Kota Pontianak ke depan semakin lebih bersinar, semakin lebih harmonis dan lebih tangguh, serta bisa lebih maju dan mensejahterakan masyarakatnya. Terima kasih. Tentu masih banyak ya yang akan dilanjutkan ke depan, tapi yang pasti target-target yang sudah kita usung di dalam pemerintahan saya dengan Pak Wakil itu sudah terpenuhi dan bahkan melebihi target sesuai dengan RPJMD dan visi-misi. Insya Allah kekurangan-kekurangan ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru. Terima kasih. Masjid Jami Sultan Abdul